5 puja terbesar, kenapa semakin hari perut semakin membuncit? Ha, baik korang like dan save video ni sebagai rujukan korang pada masa akan datang. Yelah, katakan dah bosan dah pakai baju besar-besar. Poin nombor 5 tu yang paling ramai orang buat. Tapi tak tahu itu adalah puja yang paling terbesar. Kenapa perut boleh jadi semakin ke depan? Nombor 1, diet yang kelaut. Kerap makan makanan yang berkalori tinggi tapi tak mengenyangkan. Sebab tu jugalah punca kenapa perut makin lama semakin membesar. Sebab tu kita keluarkan chia seed dan flaxseed kisar yang kita namakan sebagai batang superfood, yang mana dia rendah kalori dan boleh membantu kita rasa kenyang lama. Nombor 2, faktor umur. Bila kita semakin berusia, masa di badan kita akan semakin mengecut dalam proses sarcopenia. Tapi jangan risau, benda ni boleh di reverse kalau korang betul-betul nak flatkan perut tu. Nombor 3, masalah kesihatan yang tertentu. Contohnya macam PCOS ataupun hypothyroidism. Semua ni akan mempengaruhi macam mana badan kita akan mengumpul lemak di bahagian-bahagian tertentu di tubuh badan kita, especially di perut. Nombor 4, faktor genetik. Ha, sudah. Tapi kan sebenarnya jangan risau, ada juga banyak studies yang menunjukkan faktor ini ditentukan oleh faktor terikut-ikut dengan apa yang mak bapak kita buat. Sebab tu penting kalau kita nak onkan switch lampu ataupun nak ambil air dekat dapur, jangan suruh anak bangun ambil sendiri. Sebab kita tak nak anak-anak kita ikut perangai yang sama. Last-last dengan diorang, diorang pun sekali dapat perut yang buncit. Dan nombor 5 yang paling penting yang ramai orang sedang alami sekarang, nak tahu apa? Tak cukup tidur. Itulah, suruh tidur waktu malam tak nak. Sibuk duk melayan social media nak mencari gosip-gosip supaya boleh jadi bahan berborak dengan kawan esok. Badan kita perlukan rehat. Kalau badan kita tak cukup rehat, macam mana organ dalaman kita dapat berfungsi dengan baik? Sebab tu ada masalah metabolisme yang rendah berpunca daripada tak cukup tidur. Last-last, bila metabolisme drop, makan sikit macam mana pun perut semakin membuncit. Siapa macam tu? Kalau korang struggle nak kempiskan perut yang buncit dan korang berkeinginan untuk jadi seperti student-student kita dalam gambar ni, korang boleh follow saya dulu sebab next video saya akan explain macam mana student-student kita ni boleh kempiskan perut yang buncit walaupun tak ada masa bersenam dan boleh makan makanan kegemaran mereka hari-hari dan tak belanja satu sen pun kepada produk kurus. Macam, nak tahu?